Singapura dan satu lain Matumbu. Memahami, meyakini nilai-nilai kebenaran merupakan prinsip yang harus selalu dilakukan. Pada sosok Ibrahim ada idealisme berkelanjutan. Ini akan amat penting bagi kita. Karena banyak orang yang buruk saat muda, tetapi baik pada saat tua. Ada orang yang buruk saat tua, ada orang baik pada saat muda, tetapi buruk pada saat tua. Sebaliknya, buruk pada saat tua. Bahkan ada yang buruk dari muda sampai tua tiga mati. Kesimpulan kita mendapatkan dari kisah Nabi Ibrahim menghancur, yakni menghancurkan berhala saat masih muda dan menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan menurut Ismail pesan beliau berasal Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bahwa prinsip ketuhanan dan akidah yang benar merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar orang. Terkadang kita menawarkan sisi akidah, sisi akidah kita dalam ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Karena itu sejak muda remaja, Ibrahim alaihissalam sudah berjuang tanggungan dengan dalam masyarakat hingga para pemimpin terbuka untuk kemudahan dan pikirannya atas kesesatan berpuhan berpuhankan kepada selain Allah. Ibu Abbas seperti mengutip berhaka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan tentang nabinya masa muda. Tidaklah Allah memutus seorang nabi melainkan anak muda. Dan seorang yang alim tidaklah diberi ilmu oleh Allah selain pada waktu masa muda. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim masa muda adalah menghancurkan berhala-berhala yang diperjuangkan oleh masyarakatnya pada saat itu. Hingga menyebabkan ia menulis mati dan betul-betul dieksekusi dengan cara bantuan. Dan mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan Tuhan kita? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan sebagian mereka mengatakan dan menyampaikan, kami mendengar dan kami melihat ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu, yakni Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Ibrahim berkumpul di eksekusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan memerintahkan agar menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat sudah jelas berkata ya Allah dan bersalahan ala Ibrahim. Kami berfirman hai api jadilah dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Karena itu sejak mula seharusnya seseorang sudah membersihkan diri dengan tobat dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai orang yang muda daripada orang yang muda bertaubat ketimbang orang tua yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ahabba ila Allah min syai'in yuqawwahu." Ya, ada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang yang muda, yakni dia bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar. Jamaah sholat itu yang terbaik Allah sudah terbaik. Yang kedua, yang ada pada diri kelas Nabi Ismail Nabi Ibrahim AS.